Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 181 sampai 182. Ada tugas yang akan kita kerjakan. Kita lihat. Bekerjalah dalam kelompok, selesaikan kalimat-kalimat dengan informasi berdasarkan pada teks di atas. Jadi berdasarkan pada teks pada halaman 177 sampai 180 yang sudah ada videonya sebelum yang video ini. Tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan juga tanda baca secara benar. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar. Pergunakan kamus. Jika ada masalah, silakan pada tanya pada guru. Nah, empat kalimat tentang Pak Jufri sudah dibuatkan untuk kamu. Nah, untuk kita pelajari. Nah, maka sekarang pertama salin contoh tersebut. Nah, ini kalimatnya. Kita lihat berdasarkan pada teksnya itu ya. Oh, sorry. Nah, ini dia. Nah, kita kecilkan. Jadi berdasarkan di halaman 100. Nah, mulai dari ini. 177. Nah, Pak Jufri. Ya. Nah, kalimat ini. Ya. Kalimat di bawah ini tentang Pak Jufri. Ya. It's not easy for Mr. Jufri to stop smoking because he, nah ini dia, he says it's not easy, yeah, because he started smoking a long time ago when he was in SMP. Nah itu dia. Jadi di sini ada but dan di sini menggunakan because, ya. Dia banyak merokok sehingga dia sering kena batuk yang parah, ya, dan mudah sakit. Nah, ini ada kata so. Coba kita lihat di sana. Nah, he smoke a lot. Nah, sehingga dia sering batuk parah dan mudah sakit. Nah, sekarang dia percaya bahwa merokok itu tidak sehat. Nah, sehingga, nah, now ibu sehingga dia ingin, nah, ingin berhenti merokok. Dia selalu berusaha untuk merokok lebih sedikit. Tapi dia tahu usahanya itu tidak gampang, ya. Nah, berikut kalimatnya berdasarkan si Doni, ya. Doni baru 15 tahun. Tetapi nah, he can ride on a motorcycle. Nah, itu dia. Dia baru 15 tahun, tapi sudah bisa mengendarai sepeda motor. Dia bisa mengendarai sepeda motor karena, nah, karena dia belajar, ya. Karena because he learned to do it with his friend tahun kemarin. Dia belajar. Nah, ini dia. Learn to ride motorcycle, yeah, with his friends last year. Friend-nya pakai S, ya. Dia tidak punya surat izin mengemudi, sehingga dia tidak bisa, ya. Dia tidak bisa
mengendarai sepeda motor ke jalan raya. He never rides on a motorcycle on the road. Dia tidak bisa punya surat izin mengemudi sekarang karena dia baru berumur 15 tahun. Because he is only 15 years old. Yeah. Nah, yang ketiga berdasarkan Saskia, ya. Kalimat berikut tentang si Saskia. Saskia adalah anak tertua di keluarganya. Sehingga, nah, apa keterangannya? Nah, dia mengerjakan pekerjaan rumah, ya. She does the chores and takes care of her younger sisters and brother. Jadi dua saudara perempuannya ya, dan satu saudara laki-laki. Nah, dia banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Tetapi, nah, apa tapinya? Nah, dia, but she can always finish her homework and she always gets good marks. Nah, ini dia, always finish her homework dan dapat nilai yang baik, ya. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan PR-nya, tugas rumahnya, karena dia bisa manage her time very well, bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, because she can manage her time very well. Nah, itu dia. Nah, keempat tentang perabotan di ruang kelas. Perabotan di ruang kelas sangat kuat karena, kenapa perabotan di kelas itu sangat kuat? Karena dibuat dari kayu jati, ya. Kayu jati itu sangat kuat sekali, tetapi sangat berat. Because it is made of thick wood, ya. Kursi, meja dan almari sudah tua, tetapi masih terlihat bagus karena they are clean and shiny, ya. Nah, ini dia, they are clean and shiny, ya. They are very heavy, ya, sangat berat sehingga tidak mudah, ya, ini dia, tidak mudah dipindahkan. So they are not easy to move. Nah, lanjut yang kelima tentang main bola, tentang tim sepak bola kelas. Kelas kami memiliki pemain bola yang terbaik di sekolah kami. Tetapi, we never won the principal's cup. Nah, dia tidak pernah, kelas itu tidak pernah menang, ya, kejuaraan sekolah, ya, piala kepala sekolah. We did not go, kami tidak pernah, bahkan kami tidak pernah sampai final tahun ini, karena
Nah, we lost the match with class 9B. Raf, barangkali tim kami kalah bertanding karena, nah, apa sebabnya? Nah, our team does not have good teamwork, ya. Karena we do not have good teamwork. Lanjut. Nah, tentang belajar bahasa Inggris dengan Pak Dede. Ya. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris itu susah. Sehingga kenapa? They do not like English, ya. So they do not like it, ya, tidak suka bahasa Inggris. Kenapa it? Karena sudah disebut mengacu pada bahasa Inggris, ya. Guru bahasa Inggris adalah Pak Dede, sehingga maka English, ya, bahasa Inggris itu menjadi lebih gampang untuk dipelajari. Nah, easier to learn. Nah, siswa harus bekerja keras di kelasnya. Tetapi, nah, we enjoy. Mana dia? We enjoy. Dia menyukai melakukan aktivitas tersebut. Ya, kamu harus menyukai apa yang kamu pelajari, ya. But we enjoy doing them. Ya. Nah, mereka menyukai melakukan tugas-tugas itu karena bermanfaatnya dan interesting, ya, karena they are useful and interesting. Nah, itulah terjemahan kali ini, halaman 181 sampai halaman 182, ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya, sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.